Sejak pandemi COVID-19 melanda Tabalong selama satu tahun terakhir, aktivitas di objek wisata tidak diperbolehkan beroperasi, seperti yang terjadi pada objek wisata Bendungan dan Riam Kinarum, Kecamatan Upau. Namun dengan terbitnya Perbup nomor 18 tahun 2021, aktivitas di objek wisata tersebut diupayakan dibuka kembali sesuai dengan pedoman protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kecamatan Upau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong yang mempunyai potensi alam untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dua di antaranya ialah rumah pohon yang berada di Bukit Jawuk, Desa Rumbia, serta Bendungan dan Riam di Desa Kinarum. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Tabalong, selama satu tahun terakhir aktivitas di objek wisata tidak diperbolehkan beroperasi atau ditutup. Tutupnya objek wisata tersebut mempengaruhi perputaran roda ekonomi yang selama ini berjalan bagi warga setempat. Hal tersebut disampaikan Camat Upau Rofiq Azidin. Yang paling bagus itu adalah objek wisata Riam Kinarum dan Bendungan Kinarum. Karena di sana warga Kecamatan Upau, khususnya desa Kinarum, itu memanfaatkan objek wisata tersebut untuk perputaran roda ekonomi. Mereka bisa berjualan di sana, dengan berjualan tersebut mereka mendapatkan penghasilan-penghasilan dari aktivitas ekonomi yang ada di situ. Dan pemerintah Kabupaten Tabalong pun terus berupaya agar perputaran roda ekonomi dapat berjalan kembali di objek wisata, yakni dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perbup sebelumnya. Melalui Perbup yang baru ini, Pemkab Tabalong memaparkan pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan yang aman dan produktif untuk aktivitas di objek wisata. Kepala Satuan Pengelolaan Hutan Tabalong, Heriadi, menuturkan pihaknya selaku pengelola objek wisata akan mengkoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Satgas COVID-19 Tabalong. Jika sudah mendapati lampu hijau, objek wisata tersebut akan kembali dibuka sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, untuk wacana pembukaan wisata yang dikelola KPA Tabalong bersama masyarakat, tentu saja kami akan mengkoordinasikan dulu baik dengan Dinas Kehutanan Provinsi maupun tim gugus COVID Kabupaten Tabalong. Kalau memang ada lampu hijau dari Dinas Kehutanan Provinsi dan tim gugus COVID Kabupaten Tabalong, artinya itu bisa dibuka dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, insya Allah kami akan laksanakan ini. Berdasarkan ketentuan dalam Perbup nomor 18 tahun 2021, objek wisata yang dibuka wajib menerapkan protokol kesehatan ketat dengan membentuk tim satgas sebagai penanggung jawab. Pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung serta pelaku usaha atau pedagang wajib dilengkapi APD. Alpi Syahrinti, Tabalong, melaporkan.